Yo, halo guys, yo welcome back to my channel. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu guys. Oke, di kesempatan kali ini gue bakal nge-review es padas di sini ya. Mana nih timnya? Kok hilang? Mana tim? Ah, ini dia. Jadi gue bakal main LA plus green euro, LA blue plus green euro. Kita bakal nge-review es padas di sini guys. Gua dapat es padas dari 1 DB pet kemarin ya. Gila sih, gua gak nyangka anjir. Itu bener-bener kayak burung 5, terus habis itu ada konfeti. Kok burung 5 ada konfeti? Ada kok burung sih, kembang api 5 chance gitu. Dan panahnya tuh kuning, emas guys. Oke, di sini gua bakal main sama temen gua. Wow. Oh, timnya bagus juga dia ya. Oh, gokil ini timnya. Wah, 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 wah. Gak bisa dianggap remeh ini timnya, cuy. Ini tim garam sih. Dia cuma kurang sayap aja ya di sebelah kiri ya. Halo, bro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita coba review ya nanti ya. Ikezo Margas. Agak susah ya lawannya. Kita bakal ngelihat statnya Margus, Dias. Siapa lagi sih namanya? Espadas sama si Muller. Oke, keblok ya. Agak susah sih. Ini dia kurang maju sih. Gue sampai sekarang belum dapat bloknya. Bloknya siapa sih namanya tuh? Bloknya si kok blok sih? Dribble. Dribblenya si Leo ya. Sampai sekarang gue belum dapet sih. Parah. Nah, ini bisa nih. Ini bisa banget sih. Ah, tapi dia ada ini. Udahlah, gas lah. Harusnya sih bisa sih. Bisa lah, lewat. Oh, nggak dipakai interceptnya, nice. Ah, Muller dicknya keluar, dicknya keluar. Wow, 30.026 guys. Astaga, mantap sekali. Kayang tuh itu. Ada chat. Sorry guys. Ada chat masuk. Oke, apakah bisa masuk Muller? Ya, ya. Oke, sama-sama, bro. Saya lagi review nih. Siapa bisa masuk? Koko dah. Wow, Muller tidak bisa menahan guys, 30.000. Dan tadi itu hoki juga ya, Kuliford, padahal nggak ada high bowler loh. Cuman emang gua niatnya tuh emang pengen ngelewatin si yang pemain Belandanya tuh ya. Gua nggak bisa ngomongnya sih, kasar. Wah, ini gua harus ganti kiper sih babak kedua. Cuman emang gua mau ngeliat statnya si siapa namanya? Statnya Espadas ya. Ini dua striker GG semua masalahnya. Muller. Margus sama Schneider. Bahaya ini dua-duanya. Control the midfield and you control the game. Oke.
Oke, yang dioper Snyder. Feeling gua dia bakal dribble. Bener kan? Mantap kali. Aduh. Ini mah ketangkep nih. Ketangkep sama si Robson. Gue gak punya dribblenya Leo sih ya. Gue harus nyari nih dribble Leo. Eh, offside dong. Iya, Robson oper ngoper Robson. Aduh, salah gue. Gue juga full power. Dapat. Nice. Kita pakai Diaz, guys. Wow, kagak auto intercept. Let's go. Rp29.000 dribblenya ya. Wah, mantap. Gua dribble dua-duanya dulu deh. Soalnya si Kals ada block killer, guys. Kita nggak boleh ngeremehin block killer. Eh, shoot killer, maaf. Kita lewatin dua-duanya. Yahoo! Ini tim yang gue lawan sih ini ya, apa namanya, bagus ya timnya sebenarnya. Cuman kurang satu midfielder ijo aja sih. Udah dapat siapa namanya? Udah dapat Snyder juga. Ini dari yang suka nontonin video gue, guys, lawannya. Dia nge-messenger gue, "Bang, lawan gue yuk." Gitu kan. Kita FM bareng. Nah, gue bilang ya udah okay lah, mumpung gue juga kebetulan pengen review Espadas. Tapi Espadasnya nggak diserang ini ya. Karena gue pakai review Espadas, berarti gue kipernya Espadas terus aja kali ya, guys ya. Muller nanti aja kali ya. Ini bisa masuk nggak ya? Masuk dong. Dia tahu nggak bisa ketahan sih. Gue nggak kebiasa, biasanya gue pakai si Eric ya di samping kiri ya. Ini sekarang pakai Kevin, guys. Jadi nggak biasa nih gue nih pakai tim biru hijau ini. Cuman ya gue bakal biasain sih, karena ini menurut gue bagus banget sih tim Kevin ini. Soalnya Diaz, woi, ditendang. Oh, waktunya udah habis. Oke, karena kita belum ngelihat catch-nya Espadas, jadi kita pakai Espadas lagi ya, guys ya. Maaf Muller, kamu harus duduk di bangku cadangan dulu. Kebetulan gue juga pakai timnya ini ya, guys. Apa formasi pakai attack 10% ya, guys ya. Kalau pakai physical mungkin lebih gede lagi sih. Cuman nggak terlalu suka gue physical sekarang. Karena ini dapat dari event ya. Kalian tuh harus dapetin banget sih dua formasi ini. Karena dua formasi ini menurut gue GG banget. Opini gue untuk formasi 3-1-3-3 itu adalah formasi yang paling enak dipakai, guys. Karena AM-nya itu bisa nge-support FW kalian, guys. Misalkan ini nih, si Leo. Ntar dia bakal nge-wide pass di defender musuhnya. Jadi nggak perlu pakai si Juan Diaz-nya, pakai AM-nya udah cukup gitu. Kalau ini kenapa gue taruh di sini? Karena memang nggak terlalu dibutuhkan, guys. Paling ini cuma buat begal doang sih. Tuh, kalian lihat sendiri ya, begalnya mantap banget. Dan Roberto bisa jadi shooter, makanya gue taruh di tengah gitu. Oke, kita mulai lagi. Bola di dia sekarang ya. Oke, Juli ini pemain petinya. Wah,
Snyder gua Snyder. Snydernya dipindahin, guys, biar ketemu sama Gentil. Wah, bagus, pinter nih dia nih. Coba pakai power drill, guys. This is how we play in football Europe. Kebalik. Aduh. Kita tackle kali ya. Kali aja ya dia dribble ya kan. Oh enggak. Makasetazo. Deh, Kaltz menangkap Kaltz. Kayaknya gue bakal intercept deh. Feeling gue sih dia bakal intercept sih. Apa? One two sih. Ini gue kalah elemen sih ya, Spadas gue. Aduh, gak ketangkep guys. This is Germanic spirit. Oke, okay, one two animasi terlama, padahal animasinya biasa banget. Jujur ini animasi paling biasa banget gitu loh. Itu klub harus ngeluarin yang baru gitu loh, kalau misalnya emang mau berempat gitu loh. Wah? Udah, lu shoot ground aja. Please. Astaga. Waduh, ini bahaya sih. Gila, dik, dicolok compact anjir. Aduh, 26.000 doang. Ini belum ditambah 7% sih ya. Ya, aw deh. Kayaknya sih masuk sih. Atau mungkin ketahan. Wow. Nani? Gue kalah elemen itu asli. Gila loh. Mantap kali ini. Untung dia gak dapet high ball ya. Kalau dapet high ball, lebih perih high ball soalnya. Low ball emang kurang itu si Snyder. Oke, dia pakai siapa nih? Aduh. BTW kenapa pemain gue pada mundur ya? Pada maju ya? Oh, gue masih offense ini formasinya. Ih, bodoh sekali Jeffrey. Bodoh sekali Jeffrey yang mulia. Ya, kenapa lu nani, Mali? Kan enak lah. Ah, ini mah pasti gol. Sona, gue yang Sona harusnya. Hah? Apa sih? Dia nggak punya high ball. Oh, dia nggak punya high ball, guys. ada ini. Ada, kenapa nggak pakai high ball-nya? Sekos kalu lah, Mali. Tendang lah, tendang. Biar gue ngeliat shoot ground-nya. Astaga, gue dimainin guys di kandang gue. Sialan, gue dimainin anjir. Kejar guys. Oke. Kita lihat stat groundnya 28.200, bagus banget, parah bagus banget ini. Ini bisa banget jadi tim pelengkap gua nanti ya buat gantiin Muller. Iya, kalau misal Muller habis. Iya, Allah. Itu kalau Muller pasti ketangkep guys. Ini masalahnya Espadas. Tapi nggak apa-apa lah. Kuzey lagi, kita mulai lagi. Kita pakai bias lagi guys.
Kake Dias. Gue lagi demen-demennya pakai animasinya Dias, guys. Oke, Sester lewat. Nah, abis itu kita match up sama Kaltz-nya. Gue nggak mau match up sama Robson. Nah, begini. Gantian gue yang full power ya. Tadi lu yang full power. Olah yo. Oke, bismillah dream. Kita tendang. Nah, dalam kotak. Hell yeah. Mirip Dante ya? Hell yeah. Dante. Apa sih? Dante animasinya gue lupa. Maksudnya dari movie mana gue lupa. Oke, masuk. Nah, enaknya formasi attack itu, guys, ketika kita kebobolan, kita bisa tahu langsung, bisa langsung bobol lagi gitu loh, karena attack kita kuat gitu. Makanya gue dari kemarin tuh pakai formasi physical tuh emang karena nggak ada formasi 3-1-3-3 lagi, guys, yang gue punya. Nah, makanya ini di anniversary ini menurut gue mantep banget sih, gila. 3-1-3-3 non-Japanese attack 10%. Ini membantu banget sih, parah. Cuman kita nggak bisa ngeliat statnya Kals ya. Tapi ya udahlah ya. Kals, aduh, gue baru sadar gue ngomong apa sih. Ngeliat statnya Muller, kenapa jadi Kals ya? Ya Allah. Untuk si Jojo, ini yang main nama gue namanya Jojo ya. Tim lu udah bagus banget, serius. Kembangin aja nih, tinggal nyari FW tambahan kali ya. Kayaknya ini masih bisa golin sih. Gue mau pengen coba match up sama si Robson ya sih. Ini dia pasti ngira gue Eric ini. Salah coy, ini Kevin coy. Pembunuh dribble. Nah, pas aja dibunuh lagi dribble. Natureza DC, ayo sini lawan Kevin gua. Oke, bisa lewat nggak ya? Yang gua pikirin juga masih sempet full power nggak ya ini? Oh bisa, nice. Yahoo! Oke, kita coba shoot ya. Ya, habis. Staminanya habis. Full powernya habis. Nendangnya dari jauh lagi. Ya udahlah, nggak gol ini mah. Buru-buru gue nih, harusnya gue oper aja ke Margus ya. Dia mah pasti dapat ini. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Arigato. Oke, itu untuk review belum selesai. Untuk review Espada sama Dias di combine ya, guys ya. Jadi gua bisa ngebentuk green Euro dan blue LA. Biar gua punya dua scorer tambahan ya. Arigato. Jadi itu aja untuk review kali ini. Kalau misalkan kalian ada masukan, silakan tulis di kolom komentar. Kalau misalkan kalian suka untuk videonya, silakan di like, komen, dan di subscribe. Oke, gue tunggu kalian di video selanjutnya. Thanks for watching. See you in the next video, guys. Stay tune terus di channel gue. Bye-bye.